dia ada minyak gear oil. Lama-lama kita kena isi kan. Jadi sama macam motor lah. Dia pakai belt tapi dia minyak gear oil. Macam motor kita kan. Kiri kan. Ada tukar kat mana dia? Tuan cuba buka casing belah ni. Oh, ada casing. Ada casing. Lepas tu dia ada meter dia. Kalau merah. Bulatan kalau merah. Buka kotak nampak? Buka kotak dia nampak. Dia penting dia nanti jangan lebih. Jangan banyak. Dia kena... Ada label lah. Ada label dia. Lama-lama... Kalau outlet dia kat mana buka? Outlet dia atas dia. Atas motor ni. Atas motor ni. Buka daripada casing ni nampak? Buka casing ni memang confirm. Memang mudah lah semua. Dia kat bawah ni. Dia ada... Kan, ada... Cara sama ada kita nak top up, selalu orang top up lah. Kalau minyak tu terlalu, kalau kat tengah kita kena buang. Saya ajar habis cara cuci dulu lah. Okey, dia nak angkat, dia kena angkat sebelah kiri. Okey, tak boleh. Okay. So, kanan ni. Kita ni. Okey. So, macam tu. Sepatutnya kena senang suruh masuk. Okey, ni tarik dia. Cuba tuan buka. Yang ni kita letak sini. Kita buka. Okey. Okey, so cara nak buka periuk ni, kita kena rentap dia sikit. So dia ada kunci. Unlock dia. So kat sini lah yang selalunya customer dia uli. Kadang-kadang dia apa? Cepat basi kan. Tapi mesin ni memang dia takkan basi. Doh kita. Sebab kita boleh basuh dia punya apa? Periuk ni. So nak pasang balik, kita pasang balik je. Okey. Bagi sama balik. Okey. Lepas tu kita rentap dia balik lah. Okey dah. Sekejap. Okay. Cuba tuan buka. Okey. Biasa tak apa, tak ada masalah. Kita dah selesai hantar mesin untuk RC02 dan sekarang kita tengah demo untuk mesin ni. So kita akan tengok 16 kilo tadi kita buat tadi bancuhan dia untuk 16 kilo tepung dan bahan-bahan semua. So kita akan tengok apa hasil dia selepas menggunakan mesin ni. Okay, siap-siap. 10 minit, lebih kurang lah. 12 minit. Okay, memang dia punya tekstur macam ni. Tekstur dia ikut pada orang. Tengok orang tu kan? Macam-macam kan? Pengalaman masing-masing kan?